Okey, inilah anak-anak muda yang saya masukkan tadi. Ini dia empat orang anak muda yang semua pakai. Kata pakai udang. Apa udang? Tak ada pun udang kalah. Ya, nama di sebalik nama tu. Aris. Nama Scampi ni sebenarnya terjadi daripada kita orang ada sekali tu kita orang pergi ada satu kedai nama William. Then saya dari situ dapat ilham. Saya order nasi goreng Scampi. Tapi saya tak tahu apa tu Scampi. Kau tak pernah makan nasi goreng kumpulan tu. jadi okeylah tu kan. Konsep ni macam baju-baju remaja ni lah. Baju-baju belia ni. Kita berkenalan lah. Mungkin ada yang belum lagi dapat perkenalan ni. Tadi dah Hafiz. Sebutkan Haris. Haris. Syafiq atau Ayid lah kita. Ayid. PG. Semua tengah belajar lagi? Tengah belajar lagi. Masih belajar. Ini di jurusan apa? Multimedia. Multimedia. Oh, patutlah suka media eh. Ini hotel. Jurusan pelancongan lah. Pelancongan. IT. IT. Electrical Engineering. Fakulti bagus. Sekolah lain macam mana berbicara itu? Kita orang dulu sekolah. Satu sekolah. Satu sekolah asalnya. Sekolah apa tu dapat diwawarkan nama sekolah kebanggaan kita? Sekolah Dr. Ismail. Oh, dekat sini je? Ya, dekat sini sahaja. Selalu lah berjamming lah. Kata Sarawak bukan? Bukan. Okey, muzik. Tadi memang muzik itulah. Muzik yang santai macam tu. Pop rock. Ya, lagu buat sendiri? Sendiri. Sudah dapat kepakaran untuk buat lagu, buat susunan muzik tu? Sebenarnya arrangement muzik semua daripada PG and One semua. Saya just macam plan lagu yang lirik lah. Haris. Kekuatan lirik daripada Haris lah. I see. Kalau selalunya bayi-bayi kalian ni kan buat persembahan selalunya lagu-lagu yang macam indie kan. Jadi kenapa memilih genre yang macam ni? Apa-apa benda yang ni kita panggil djembe. Memang ada dalam kumpulan. Sebenarnya tambah-tambahlah. Ya, kita main fuzet tapi untuk akustik kita pakai djembe. Dia buat mini drum lah. Yes. Jadi macam mana penerimaan kalau apa anak-anak teruna sebaya dengan kalian persembahan macam ni? Okey. Siapa yang suruh datang ke kawan sekolah ke datang? So far okey lah. Apa dah sana? Awak nak tengok muka handsome. Jadi sambutan bagus lah teman-teman. Sambutan alhamdulillah. Reaksi guru-guru. Selalu event-event macam mana ni? Buat persembahan? Event kami selalu live performance lah. Kebanyakannya dapat invitation kita akan pergilah. Jadi yang siapa yang sebab semua ni boleh nyanyi kan? Macam mana pemilihan vokal dibuat? Sebab muka dia tampan ke apa ke? Sebab lirik semua asal dari dia. Dan dia pun suara sedap kan? Sedap. Waktu handsome kan? Jadi dijangka akan mendapat sambutan lah. Macam mana Haris? Memandu pula. Okey, lirik apa yang anda ceritakan? Tentang cinta ke tentang apa? Lebih pada apa? Lirik semua tentang cinta. Oh, awak dah pernah cinta? Kenapa terputus? Tak pernah tahu. Macam mana dapat kepakaran untuk tulis lirik tu? Pembacaan ke? Selalunya lirik ni dari hati ya. Selalunya. Hati awak jenis macam mana? Jiwangan ke? Jiwa. Mak bunga? Dulu ada masuk pertandingan ke, pidato ke apa? Tak. Macam mana boleh suka menulis? Macam mana tu? Okey, ini bagi saya bertanya bagi pihak kaum wanita dan juga ibu seperti ibu, saya. Okay. Sebab anak teruna pun lebih kurang bayi-bayi mereka ni. Saya ingat lagi masa mereka di sekolah mendengar kan. Pergi jamming je. Kami ni mak ni, kau ni tak nak belajar ke budak? Asyik jamming je. Macam mana awak membahagikan masa? Sampailah pergi ke IPT ni. Siapa nak cakap? Kenapa banyak tolak-tolak ni? Ceritalah sikit macam mana membagikan masa, meyakinkan parents, ibu bapa. Dulu masa sekolah memang parents macam agak risaulah sebab kita main muzik, so nampak study, tapi kita mesti pegang kalau ibu bapa cakap korang belajar, nak main. So kita orang pegang benda tu. Alhamdulillah belajar kita orang buat elok-elok sampai dapat IPT apa semua. Dan muzik pun kita orang teruskan. Jadi kepada anak-anak mungkin yang sedang menunggu keputusan peperiksaan SPM kan. Mungkin kalau boleh dapat tips daripada you all macam mana nak meyakinkan kepada ibu bapa. Berjanji ke macam mana ke sebab biasanya mak-mak ni dia risau. Mak budak ni anak tanya. Macam mana? Haris. Ada. Music and maybe free time lah. Kalau ada free time, gunakan masa lapang tu untuk main music je lah. Jangan penuhkan masa sangat dengan music. So, nanti benda lain tak boleh nak concentrate kan.
Dan sebab apa saya tanya soalan ni? Ni bagi pihak kaum ibu lah kan. Mm-hmm. Sebab kadang bila kita tanya, kamu ni tak ada kerja lain, muzik je, jamming, jamming, jamming. Belajarnya bila? Ha, jawapannya macam mana? Kalau kami belajar, takkanlah belajar depan mak. Oh, boy. Kawan lagi. Okay, tapi dan kalau siapa yang berminat nak hubungi, nak panggil persembahan ke apa, mungkin website, email yang boleh dihubungi? Kami di www.myspace.com/scampiband ataupun boleh rujuk kami di YouTube. Just type Scampi menunggu ataupun Scampi aku tahu ataupun Scampi macam ni S-C-A-M-P-I. Okey. Sedap ke nasi goreng Scampi tu? The best. Ya, apa ramuan dia? Harga dia RM45. Ha, RM45 sepinggan. Tu yang saya. Tak apa, nanti kejap lagi kita bagi awak makan buah tu. Mungkin buah tu akan berikan sedikit inspirasi dan juga ilham. Ya, kalau makan buah tu nanti dah tak bangunlah. Dia curi kena proses dulu. Kalau rawatan kanser ke bolehlah. Buah mahkota dewa untuk anda. Okey. Lagu kedua kita sembahkan lagu apa nanti? Menunggu. Okey. Dan terima kasih kita ucapkan kepada kumpulan Scampi, Scampi Band ni. Kerana sudah bersama-sama kita dan dan terima kasih kepada pelajar sarapan kita hari ini. Apa menunya? Menunya belum sempat tengok lagi. Belum sempat tengok lagi tadi. Okey. Dan Nasuha Herba yang terletak di Pago. Ya, hanya keluar 3 km dari exit Pago Lebuh Raya. Memang setiap minggu dia akan bekalkan saya satu makanan. Sambal memang terangkat. Okey, sekejap lagi saya pun akan terangkatlah juga. Okey, baiklah kami akan tinggalkan anda dengan Scampi. Anak-anak teruna yang kacak bergaya ni. Scampi, silakan. Silakan. Menunggu. Untuk melepaskanmu, karena kamu hanya untukku. Aku tak sangka semua ini berlaku. Mungkin aku yang terleka, tapi aku tak terus mencoba. Sudah berpunya, aku menemukan dirimu. Walau apa yang berlaku, aku tetap menunggu. Aku menunggukan dirimu. Walau apa yang berlaku, tetap menunggu. Aku tak bisa untuk melupakanmu, karena kamu cinta hatiku. Bukan niatku untuk merampas hati. Coba, walau ku tahu kau sudah.